Closing statement saya adalah saya mau mewakafkan waktu yang seharusnya saya gunakan untuk closing statement untuk Anda menikmati Mbah Sujiwati. Masya Allah. Boleh apresiasi nah. Oke. Silakan kamu kalau mau ikut nanti tak ajari, siap kamu jimbenya juga, tak ajari kapan masuknya. Jadi lagu ini judulnya Utang Rasa. Dari mana? Saya selalu bilang kemanapun, sanatnya apa, riwayatnya, anak saya pulang diantar taksi langsung masuk rumah sebelum taksinya pergi. Kebetulan di situ saya nengok lewat jendela, saya tanya kenapa kamu masuk duluan sebelum yang nganter itu pergi. Kalau kamu diantar pacarmu, kamu tunggu dulu sampai pergi. Jawaban anak saya, toh kami sudah bayar. Di situ saya marah. Yang bisa kamu bayar cuman waktu, tenaga, dan pikiran tukang taksi. Tapi rasamu bisa diantar ke sini sama dia, gak akan pernah bisa kamu bayar. Yang bisa kamu bayar dari guru hanyalah waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi rasa ketika diajar gak akan pernah terbayar. Yang pernah kita bayar ke dokter juga itu rasa ketika disembuhkan gak bisa. Utang rasa. Tak bayar mung wektu pikiran lan noto.
Tuhan, dari Roma Irama, dari Kerise, dan dari para seniman, hanya waktu, pikiran, dan tenaganya. Tapi rasa ketika ku mendengarkan Kerise, gak pernah bisa ku bayar seumur hidup. Rasa dari pertemuan ini, aku akan ingat sepanjang hidupku. Sadelo mampir ngombe bayar utang utang rasa nang kancane. Kamu mungkin suatu hari pergi ke rumahnya Habib, mapmu enggak berjalan, kamu nanya ke kios rokok, oh di sana rumahnya Habib Jafar, kamu utang rasa ke dia enggak akan pernah kamu bayar. Bayar utang nang kape, bayar utang utang rasa, bayar sing ra bakal kebayar, sing tak bayar mung pikiranmu, sing tak bayar mung pikiranmu, sing tak bayar mung keringatmu. Utang rasa ku kepriye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.